Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banyuwangi berhasil membekuk komplotan pria bercelurit yang menyatroni rumah Nurehayi, 67 tahun warga lingkungan Kluncing, Kelurahan Giri, Banyuwangi. Total ada 4 orang pelaku yang diamankan. Mereka adalah SG 50 tahun, beralamat di Desa Baculmati, Wongsorejo, Banyuwangi. Kemudian SH 46 tahun, beralamat di Prajekan, Bondowoso. Selanjutnya AP 63 tahun dan SC 47 tahun, keduanya merupakan tetangga korban yang juga beralamat di Kelurahan Giri, Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dedi Fori Melewa melalui Kasat Reskrim Kompol Agus Subana Praja mengatakan modusnya adalah pencurian dengan kekerasan. Kala itu, para pelaku mengambil ponsel milik korban. Namun, dibalik itu, penyantronan ternyata dilatar belakangi motif sakit hati atau dendam. Agus menyebut aksi penyantronan ini dilakukan oleh 6 orang. Aksi diinisiasi oleh SG. Dalam menjalankan aksinya, mereka berbagai peran. 2 orang menyekap istri korban, sementara lainnya menghajar Nurehayi. Pelaku beserta sejumlah barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi. Mereka dikenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP. Sebagai informasi, insiden penyantronan rumah Nurehayi di lingkungan Kluncing, Kelurahan Giri terjadi pada Selasa 27 September 2022 lalu. Kala itu, sekitar pukul 01.30 WIB, rumah Nurehayi yang ditinggal bersama istrinya bernama Miss Rina, 55 tahun, didatangi gerombolan pria bercelurit. Para pelaku masuk melalui pintu samping, beberapa orang menyekap Miss Rina, dan sebagian lainnya menghajar Nurehayi. Akibat insiden itu, dia mengalami luka cukup serius pada mata dan kepalanya. Usai insiden, dia kemudian melaporkan ke polisi. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.